Ini pasangannya Roro Kidul nih. Terlihat ada lolombangan kayak gini nih. Tari guys tuh. Wah gede banget guys tuh. Ih guys. Guys. Nemu umang guys. Ini kelomang gede banget guys. Nah. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya tentunya di Bule Channel. Oke guys, kali ini kita sedang berada di pantai guys. Jadi bukan pantai ya, laut. Ini laut tidak boleh di ini apa namanya, di ojai, apa, di renang. Gak boleh pada berenang ya, karena itu ombaknya terlalu besar dan dalam ya. Nah jadi kita masih bersama bocil ini nih, bocil gunung, bocil FF lah, FF juga enggak. Nah, jadi kita akan mencari kelomang ya di bebatuan kayak gini nih. Nah, karang-karang gini. Tuh. Wah, indah banget guys, asli. Ayo tuh. Nah, guys, jadi biasanya kalau kelomang itu kalau di Sundanya umang guys, ya tau lah sisi teuing ombak ngetarik buruk di perus jadi sendal deh. Nah guys, jadi biasanya kalau kelomang itu ini ya di naik ke batu sini biasanya, cuman kayaknya belum terlihat ada jentik-jentik. Nah ini di batu bebatuan gede nih. Tuh. Kabeh dieu. Ombakna gede. Ini guys, tuh jadi banyak hewan-hewan kayak gini nih tuh. Tuh. Jadi seperti koyop. Apa namanya? Ah. Oh, yoyo. Kepiting. Ih, guys. Guys. Nemu umang, guys. Ini kelomang gede banget, guys. Nah. Kata saya juga apa nih, nggak bakal lari dia ini. Dapat guys. Ini kayaknya dari sini nih naik tuh. Wih, mantap. Aduh, ngegel, nyapit. Ih, gede banget guys, asli. Aduh. Tuh, ini keluar air nih karena habis. Kayaknya baru naik ini. Ya tuh. Aduh. Mantap. Yuk ngegel. Aduh. Anjas, nyapit guys. Aduh. Ini mah harus kena kantong kan guys. Aduh, alhamdulillah. Setelah sekian lama ya mencari baru dapat kali ini. Masuk. Jong abi. Riuh guys. Oh, dapat jong abi guys. Hadiah etang kayak ayah cai kadinya. Nah guys, jadi di sini nih biasanya kelomang, tapi ini serem guys tuh bebatuannya kayak gini nih. Bukan, kalau kayak gini bukan umang kayaknya. Ini kayak gini nih bukan umang ya, cuman kayak siput-siput gimana gitu. Ini kita masukin kantong dulu guys. Tuh. Sion ke video mah. Guys, di sini juga terlihat ada lolombangan kayak gini nih. Wah, tuh, guys. Pada acir-aciran kayak gitu tuh. Tuh. Goyop. Ih, naik cicing. Ini naik, guys. Aduh. Nih. Tahu-tahu udah di sini aja. Nih, aduh. Bisa ini, guys, kalau nyapit ini. Kenceng banget, masalahnya ini gede.
Saya nggak bawa ini lagi, pongsis. Nah guys, jadi masih mencari di wilayahan sini. Wah, ini ada bulu babi juga guys. Tuh, bulu babi yang masih kecil. Ayo sim kabeh ditu. Sim. Iya baik kan we. Hadiah. Mal benang. Ayo. Siun. Ombaknya gede guys. Jadi ini itu habis hujan ya semalam. Dan sekarang juga masih agak gerimis-gerimis sedikit. Ya. Tapi lumayan lah dapat kelomang satu yang gede. Nah oke guys. Jadi masih. Itu gede guys. Wah gede, 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 gede. Kadek, kadek. Tuh. Lari guys tuh. Wah gede banget guys tuh. Boyop. Kadek. Kadek. Wah tingcah, celengan-celengan guys. Lari. Tuh. Lesang kadek. Kadek lesang. Kadek. Nah guys, jadi. Banyak kayak gini nih goyop, cuman ini larinya kenceng banget guys tuh. Nah, bulu babi. Wah ini bulu babi guys. Jangan lupa main guys ya. Saya juga sering mainnya tuh. Saya suka main itu ke pantai ya, karena apa? Karena kalau di pantai itu, kalau melihat pantai itu serasa takjub guys. Takjub. Ulah kasih sistemnya. Nah ini di pinggiran-pinggirannya banyak ini nih, kayak gitu tuh, kayak kerang-kerang kayak gitu tuh. Banyak sini guys, cuman bukan kelomang, saya itu mencarinya kelomang cuman dapat satu doang nih. Ang Mail mana? Susah guys kalau di sini, karena tadinya yang mencari juga bukan saya doang. Nah di sini juga nih terlihat ada lolombangan kayak gini nih. Ih, banyak ikannya guys, asli. Tuh. Cuman ini pada ngumpet kalau ketemu manusia ya tuh. Sini nih. Asli guys, banyak banget ini. Kayak kepiting. Saya baru ingat itu kepiting. Nah, ini guys. Ikan. Jadi ikannya itu kayak ikan anak, akan anak ikan gabus. Sim, di ocean tuh. Tuh, guys, jadi airnya ini nyampe guys ke sini. Hari ini. Ayo. Apa dia kan mae? Jadi karena hempasan air laut itu terlalu tinggi guys, terlalu kencang ya. Itu kalau nggak ada manusia aja ting serepet guys pada keluar. Tuh, wah ting torolong. Wah. Tadi yang gede malah lepas guys. Ada, kelomangnya cuma satu doang. Cuman ini akan saya kasihkan ke bocil itu karena dia pengen banget guys dua. Kalau saya sih lah jauh harus dibawa pulang. Tadi dari sini nih nemu nih. Lagi jalan
langsung kita ambil ya. Nah ini nggak ada lagi karena sudah jarang mungkin. Iya, di dia. Ini ada yang mau keluar nih. Nah. Kalau lihat manusia langsung masuk lagi tuh. Ini kayak batu akik nih. Tah. Wah, tuh gede guys tuh. Ulah. Tuh masalahnya airnya nyampe sini guys tuh. Takutnya ke bawah doang. Sana ternyata ada gorowong guys tuh. Cuman ya gini lah. Proyek. Bocilnya seneng guys nyari kelomang. Cari ikan, nyari kelomang itu. Seolah-olah seru, guys. Nih. Bingung. Ding. Alah. Nah, dia ngumpet, guys. Bawa kaki nih. Nah. Set. Nah, guys. Nah. Bukakan. Ini tangkap. Sok. Langsung grup di luhur. Ya, apa mana? Tah. Mana? Tadi ngejaring. Tah. Nah, ini dia guys, nih penampakannya. Tewak tuh. Sip. Ya, rete nu kieu. Nah, guys, ini dia penampakannya nih. Ini kenceng banget guys larinya nih. Oh. Dapat. Ya. Langsung diringkus. Tangan. Hey guys, kita pulang yuk. Oke guys, buat kalian yang selalu support Bule Channel, terima kasih. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, dan dimudahkan rezekinya. Oke guys, jangan lupa main guys. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baiklah. Wah, ada kapal guys di sana nah. Kapal apa nih? Bukan kapal, kayak pesawat. Oh my god. Nyampe guys. Aduh. Oh, ombaknya wah. Ombaknya enggak terlalu besar, cuman agak sering ya. Tuh. Sekalinya keluar 4 sampai 5, guys. Ini pasangan Nyi Roro Kidul nih. Aduh, bahaya.